Sementara itu, Lim Kit Siang berkata ia merupakan satu penghormatan kepada beliau untuk berkhidmat di dalam parti dan kepada rakyat Malaysia sejak 56 tahun yang lalu. Jelas Kit Siang, sepanjang proses itu, beliau akui menghadapi banyak kejayaan dan kegagalan, kemenangan dan kekalahan. Namun tekad dengan matlamat selain tidak sesekali berkompromi dari segi prinsip dan cita-cita. Kita mesti mencutus semula harapan dan keyakinan terhadap masa depan. Kerana sama ada kita dapat memutar semula frame merosotan negara kita sejak setengah abad, ini adalah bergantung kepada kita semua. Belum pernah lagi dalam sejarah DAP, semangat perpaduan, sedekawan, komitmen dan keazaman menjadi begitu penting dalam usaha kita untuk merealisikan impian Malaysia. Adalah penghormatan buat saya selama ini berpeluang bersama-sama dengan rakyat Malaysia yang patriotik, sama ada di dalam atau di luar DAP, untuk berganding bahu sepanjang perjalanan untuk merealisikan impian Malaysia kita bersama.